bisnis kita ibarat bermain bola keranjang. Kadang-kadang bola keranjang ni kita balik sekali belum tentu dapat. Kita akan try banyak kali. Macam Michael Jordan 3,000 kali dia try baru dapat masuk dalam ni. Itu kita nak tak nak, kita kena jangan letak alasan kita nombor satu dan kita akan menghadapi kegagalan banyak kali. Seperti mana anda lihat yang saya buat ni, sekarang kita balik bola belum tentu masuk. Michael Jordan pun dia try berkali-kali baru berjaya. Anda nak jadi seperti Michael Jordan, anda kena hadapi kegagalan di hidup di dalam dunia ni. So great for my city, I'm the realest one that's repping. Oh my God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I been the most greatest blessing. No. Hai, selamat datang ke channel saya. Hari, perkataan yang acap kali kita dengar adalah kegagalan. Aku sering kali usaha tapi tak dapat apa-apa, aku gagal. Gagal ni bukan titik notah pada kita. Gagal ni adalah permulaan kita untuk mendapat sesuatu yang baru. Jadi, janganlah anggap gagal ni sebagai kita punya perkara utama. Kita kena fikir, kita dalam proses kejayaan, kita harus menghadapi kegagalan. Orang kadang tak nampak usaha kemanisan kita. Usaha kita nak dapatkan kemanisan, dia akan nampak kemanisan kita. Jadi kita kena ingat seperti mana yang kita nampak orang yang berpengaruh sekarang adalah contoh Steve Jobs. Dia menghadapi kesukaran untuk menghasilkan produk seperti Apple. Tapi tengok sekarang produk tu dah menjadi seantero dunia. Dia jadi terkenal seantero dunia. Jadi kita kena fikir, anda haruslah jangan putus asa menghadapi kejayaan. Anda kena hadapi kegagalan dulu baru anda dapat mendapat kejayaan. Jadi bagaimana contoh kita tengok adalah owner KFC. KFC dia menghadapi kesukaran untuk mendapatkan satu brand. Dia pun hadapi kesukaran untuk mengayakikan orang. Dia akan mengetuk pintu orang. Dia cakap, "Adik, ada ayam, dik? Adik, nak ada ayam ni, ada ayam ni, dik? Nak beli tak?" Dia ketuk pintu. Dia cakap, dia ketuk. Lepas tu, pas pintu kedua pula, dia ketuk. Dek, ada ayam tak? Yang first ni, dia ketuk. Tak nak. Yang kali kedua, tak nak. Kali ketiga, betul lah lah sekali ke 10, kata yes. Nah, itulah kita jangan anggap yang satu kita cakap no, semua tak nak. Kita kena try dulu. Macam contoh kalau dalam hidup ni, kita nak usia perempuan eh. Contoh kita usia, tapi tak dapat. Kita fikir, kata, alah aku dah try sekali, kata tadi. Jadi, kita kena ingat dalam dunia ni kita kena pernah proses. Kegagalan ni adalah seperti kita nampak dan rasa adalah kita masa kecil baru nak belajar bangun, baru nak berjalan, kita jalan terus tak tahu tak semestinya kita jalan terus. Elok kan? Kita papa dulu. Masih jatuh. Daripada kecil kita dah menghadapi kegagalan. Jadi kenapa kita dah besar ni kita tak mampu nak menghadapi kegagalan? Kita sebelum berjalan, merangkak, kita akan papa dulu, lepas jatuh. Itu jadi, itu adalah proses hidup kita. Jadi, janganlah anggap anda gagal sekali, anda terus jadi insan yang tak guna. Anda rasa insan tak guna, aku malah lah nak hidup kat dunia ni. Baik aku pergi daripada dunia ni, daripada aku bersaja sini, macam tak ada function, terus give up. Kita ingat, daripada kecil tu kita dah menghadapi kesukaran untuk hidup, untuk berjalan. Tapi dah besar ni kita sisirkan saja. Jadi anggaplah kegagalan ini adalah sebagai pencetus untuk anda hidup lebih berjaya sekali. Jadi ingatlah dunia ni hanya sementara. Janganlah rugikan masa anda dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kerana anda akan menjadi insan yang rugi kalau anda tak manfaatkan masa yang ada. Jadi kita tak boleh patah balik yang pada masa lalu. Kita kena ingat masa hadapan. Masa lalu biarlah masa lalu. Kita buat sekarang ni adalah untuk masa depan anda. Jadi fikirlah. Itu tanda adalah kejayaan. Tapi tak adalah tanda kejayaan anda ada. Supaya anda berfikir, ingatlah apabila ingatlah kalau anda berjaya, anda bagi kejayaan pada diri anda. Tak kisahlah apa yang anda suka, karaoke ke, tengok wayang ke,
makan kek ke, bagi ganjaran supaya anda lebih berjaya lagi anda akan datang, supaya anda akan lebih mampu menyumbang kepada lagi bermasyarakat. Jadi ingatlah, lepas tu ingatlah, hadapilah kegagalan dengan tenang. Kita hidup hanyalah ada satu, untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ingatlah, apa-apa pun, terima kasih sebab menonton. Jangan lupa subscribe, tekan bell supaya anda adik dengan video anda, video adik saya, anda dan video saya sekali, supaya anda lebih berjaya dalam datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share. Dari segi ini, jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera.